السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd. Haibati fillah. Kita sering mendengar ungkapan al-iman yazdadu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berturun. Iya, memang seperti keadaan iman. Ada hal-hal yang membuat kita semangat beribadah, menjauhi kemaksiatan. Tapi ada kondisi-kondisi yang terkadang kita jadi jauh sama Allah, tidak merasakan nikmatnya beribadah. Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada kita yang beriman agar menyempurnakan keimanan itu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafa. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kafa. Semuanya, seutuhnya, tidak sepotong-sepotong. Dan ini menuntut setiap muslim untuk mempelajari syariatnya, tidak meremehkan agama yang merupakan aturan dan ketentuan Allah bagi makhluk dan hamba-hambanya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kalian jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Terkadang kita lupa. Kita mengikuti nafsu kita sehingga kita pun terjebak dalam ranjau-ranjau yang dibuat oleh syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Berkaitan dengan keimanan, ana membaca sebuah kitab yang judulnya Ghidha'ul Albab, Syarah Manzumatil Adab. Di sini dijelaskan bahwa iman itu seperti sebuah kota yang memiliki 5 benteng. Jadi sebuah kota yang memiliki 5 benteng. Khali maslama, khali maslama. Khali, khali maslama. Ta'al Yusuf. Naam, ta'al, ta'al habibi. Ta'al. Jadi keimanan itu, ta'al hina ma baba. Ta'al hina, ijlis ma baba. Iman itu seperti sebuah kota yang memiliki 5 benteng. Artinya, kota ini dilapisin 1 benteng, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Al-awwal min dhahab, disebutkan bahwa benteng pertama yang lebih dekat dengan kota itu terbuat dari emas. Benteng yang kedua adalah terbuat dari perak. Ya. Yang ketiga terbuat dari hadid. Hadid itu besi. Yang keempat dari tanah yang keras. Kemudian yang kelima dari batu bata. Ajur ini mungkin dari seperti batu yang padas ya. Nah. Disebutkan di sini bahwasanya orang-orang yang berada di benteng-benteng itu senantiasa menjaga benteng yang nomor 5. Benteng yang kelima dijaga. Antum fenta botoro. Benteng yang terbuat dari batu bata. Mereka tahu apabila yang dari batu bata terjaga, enggak mungkin musuh dan lawan bisa atau menginginkan untuk menghancurkan benteng yang terbuat dari emas. Nggak mungkin. Mereka tahu bahwasanya
Na'am, rahmah amaslam. Mereka mengetahui bahwasanya apabila benteng masalah mahadi muskilah masalah. Kutu masalah Yusuf. Ruh ilahun. Afwan. Musuh tidak akan masalah majibu ilal bet, masalah majibu ilal bet huna. Kembali kepada lima lapis benteng ini. Benteng yang pertama dari emas, lapisan kedua dari perak, lapisan ketiga dari besi, lapisan yang keempat dari batu padas, lapisan yang kelima dari batu bata. Penduduk kota itu senantiasa merapikan, merawat, memberikan maintenance untuk benteng yang terbuat dari batu bata. Karena mereka sadar, musuh-musuh tidak akan mungkin bisa masuk menuju benteng yang kedua, ketiga, keempat, kecuali bila yang kelima, itu terbuat dari batu bata itu hancur. Disebutkan di sini. فَإِذَا أَحْمَلُ ذَلِكَ طَمِعُ فِي الْحِسْنِ ثَانِ. Apabila musuh melihat bahwa penduduk kota itu tidak merawat benteng yang kelima yang terbuat dari batu bata, maka mereka akan berambisi untuk masuk ke benteng yang selanjutnya. Kemudian masuk ke benteng yang selanjutnya, benteng yang terbuat dari, apabila benteng terbuat dari batu bata ini hancur, mereka akan masuk ke benteng yang kedua, yaitu yang terbuat dari batu. Apabila itu mereka bisa robohkan, mereka akan masuk ke benteng yang terbuat dari besi, kemudian yang dari perak, kemudian yang dari emas. Sehingga semua benteng itu hancur dan kota itu pun akan dikuasai. Fakadzalikal iman. Begitu pula keimanan. Disebutkan bahwasanya lima benteng keimanan itu. Yang pertama adalah yakin. Yang emas itu adalah yakin. Kemudian yang kedua adalah ikhlas. Yang ketiga adalah melaksanakan yang wajib-wajib. Yang keempat adalah sunnah. Yang kelima adalah adab dan etika. Disebutkan di sini. Famadama yahfadul adab. Ketika seorang yang beriman itu terus dia menjaga adab dan etikanya, menjaga akhlaknya, menjaga sopan santun dia sebagai seorang muslim, dan dia terus berusaha untuk memperbaiki adab dan akhlak serta etikanya, maka setan melihat orang ini susah, dia akan berambisi untuk merusak orang ini. Kenapa? Karena terjaga adab dan etika dia. Wa idza tarakal adab tami asyaitan fi sunnah. Kalau orang ini meninggalkan adab-adab, etika-etika, maka setan akan berambisi untuk merusak yang kedua, itu sunnah-sunnah. Bagaimana orang ini meninggalkan yang sunnah-sunnah? Jadi apabila adab-adab sudah ditinggalkan, maka setan akan berusaha untuk menggodamu agar engkau meninggalkan yang sunnah-sunnah. Thumma fil fara'id. Apabila kau sudah kehilangan yang sunnah-sunnah. Sebagian orang kadangkala meremehkan perkara yang sunnah. Dia mengatakan ini kan hanya sunnah. Iya. Tapi apabila yang sunnah kau jaga, itu bentengmu yang keempat. Yang adab aja kita diperintahkan untuk menjaga. Kemudian yang sunnah, kalau kita jaga, setan tidak mungkin dia berambisi untuk menggoda kita agar kita meninggalkan yang wajib. Karena dia tahu sunnah ini adalah benteng pelapis faraid.
Dan dikatakan dalam sebuah hadis qudsi bahwa Allah berfirman, "Wama taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in mimma iftaradtuhu ahabbu ilayya bi syai'in mimma iftaradtu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang wajib-wajib. "Wama yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Dan hambaku terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sehingga aku cinta sama dia. Maka di sini setan, kalau kita meninggalkan adab dan etika, dia akan berambisi untuk merusak sunnah-sunnah kita. Kalau yang sunnah sukses setan merusaknya sehingga kita tidak mengamalkan yang sunnah, bahkan meremehkan sunnah, thummal fara'id, maka yang wajib sudah mulai ini. Jadi pasukan musuh itu kita lihat ketika hendak menghancurkan sebuah kota, dia menaklukkan benteng yang pertama, masuk ke benteng yang kedua. Benteng kedua hancur, masuk ke benteng yang ketiga, yaitu yang wajib-wajib. Ketika dia sudah meninggalkan yang wajib-wajib, maka keikhlasan akan dirusak. Sehingga dia walaupun sholat, oke, kau sholat silahkan, kau laksanakan sunnah silahkan, tapi ingat bentengmu sudah hancur nih. Maka keikhlasanmu yang dirusak. Sehingga orang kadangkala beramal tapi tidak lillahi ta'ala. Kalau itu sudah tidak ikhlas, maka benteng terakhir nih yang akan menghancurkan keimanan kalau itu tidak dijaga adalah al-yaqin, keyakinan. Sehingga inilah yang kita lihat fenomena yang nampak, di mana muncul tokoh-tokoh yang menamakan diri sebagai Islam, Islam liberal atau apa. Mereka tidak yakin dengan agamanya. Bahkan mereka beranggapan semua agama sama. Mana iman? Yang dia mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Sehingga engkau ridha semua agama sama, yang menyembah lembu, yang menyembah berhala, yang menyembah mentari, kau samakan semuanya. Dan semua ini karena memang benteng yang pertama tidak dijaga. Maka yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, kalau kita mulai dari luar, maka yang pertama adalah adab. Yang kedua adalah sunnah-sunnah. Yang ketiga adalah yang wajib-wajib. Yang keempat adalah ikhlas. Ketika ikhlas sudah rusak, kau beramal untuk dunia, kau beramal untuk mencari popularitas, kau bekerja untuk mendapatkan harta umpamanya, maka benteng terakhir keyakinan. Sehingga orang hidup yang kelima, yang pertama ini kalau kita hitung dari luar, maka keyakinan seseorang itu akhirnya hancur, tidak percaya sama agama. Dan ini suatu musibah dan petaka yang sangat besar ketika seorang mukmin ragu dengan keimanannya, ragu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ragu dengan Al-Qur'anul Karim, ragu dengan malaikat-malaikat Allah, ragu dengan kitab-kitab yang Allah turunkan, bahkan ragu dengan Allah jalla jalaluhu. Maka ahibati fillah, demi menjaga keimanan kita, maka belajarlah adab dan etika. Jagalah adab dan etika sehingga kau bisa menjaga sunnah-sunnah. Kerjakan yang sunnah dan dawamkan, rutinkan. Kita berada di hari-hari yang mulia, di waktu-waktu yang sangat indah. Jaga tuh sunnah-sunnah. Qabliyah, ba'diyah, zikir-zikir, sodakah-sodakah sunnah. Ya. Kemudian yang wajib-wajib tentunya kau harus jaga. Jangan sampai kau mengamalkan yang sunnah, kemudian yang wajib kau remehkan. Kemudian keikhlasan. Allah mengatakan, وَمَا أُمِرُوا illa liya'budu Allah mukhlisina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah ikhlas dengan penuh ketaatan. Bukan sekedar beribadah, bukan sekedar sholat, bukan sekedar beramal, bukan sekedar berpuasa, bukan sekedar berhaji, berumrah. Lah, Allah itu tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas dan sesuai dengan tuntutan atau tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keyakinan. Maka kita diperintahkan untuk belajar
dan jangan malas untuk belajar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Semoga sedikit wasiat dari penulis kitab ini, Syekh Muhammad As-Safari Al-Hambali, bermanfaat buat kita. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.